Halo guys, kembali lagi channel gua. Di video kali ini kita akan bermain game Card Drive Indonesia lagi atau CDID lagi loh guys. Nah, pada video kali ini gua akan mereview Mercy GLS loh. Jadi ini mobilnya. Untuk desain sendiri bisa dibilang ya dia gagah banget ya guys. Dan juga nice. Mercy GLS ini adalah salah satu SUV terbesar Mercy. Emblem-emblemnya juga lengkap ya guys ini. Mobil ini juga memiliki dual starter vlog kayak Alphard. Berarti ratingnya ada di 5 ya. Lanjut kita bakal coba tes radius putarnya. Dan sepertinya dia nggak bakal dapat sekali mutar ya. Kan benar, karena dimensi mobilnya kan juga besar banget ya. Berarti ratingnya ada di 4 ya. Lanjut kita bakal coba tes offroad BSD yang lumpur kecil dulu. Oke, ternyata gua ngestak di sini. Lanjut kita bakal coba tes offroad lumpur yang besar ini. Pastinya GLS ini bisa ya guys. Lanjut kita bakal coba tes akselerasinya, handling dan top speednya juga. Dan ini semuanya masih standar ya. GLS ini emang gak secepat GLE ya guys. Tapi walaupun gak secepat GLE, tapi dia masih tetap enak ya. Top speednya 250 ya. Sekarang kita coba tes handlingnya. Handlingnya dia enak kok guys, mirip-mirip sama GLE. Jadi ratingnya ada di 5 ya. Lanjut kita bakal coba tes nanjak. Dan ya pastinya ini mobil bisa nanjak ya guys. Lanjut sekarang kita bakal coba tes offroad. Ini kita sudah ancang-ancang dari jauh juga. Oke, dia bisa libas juga ya. Oke guys, apakah Mercedes-Benz GLS ini worth it dibeli? Menurut gua ini nggak terlalu jauh beda ya guys sama GLE. Dan ini memuaskan banget. Cuman minusnya itu ada di akselnya yang sedikit lebih lemot daripada GLE. Karena ya ini kan bobotnya lebih besar ya guys. Mungkin sampai segini dulu aja. Jangan lupa tombol like, comment, share, atau tentunya subscribe ya guys.